Saya ingat satu waktu ketika aki mobil saya sudah seharusnya diganti. Karena beberapa kali saya pergi menggunakan mobil ini, saya coba nyalakan mobilnya, ternyata mesinnya tidak mau menyala. Akibatnya seringkali saya harus minta bantuan orang lain, saya harus telepon montir untuk bantu saya setrum aki, jumper aki, supaya ketika dinyalakan mesinnya bisa nyala. Nah, satu hari saat saya sedang isi bensin di satu SPBU, tentunya saya harus matikan mesinnya. Kemudian saya matikan mesinnya. Ketika saya mematikan mesin mobil ini, saya ada perasaan takut. Saya takut, saya khawatir kalau-kalau nanti ketika isi bensin sudah selesai dan saya harus nyalakan mesin mobilnya, saya takut mesin mobil ini gak nyala. Karena bayangkan, kalau sampai mesin mobilnya tidak mau menyala, tidak mau hidup, mogok, dan tentunya saya harus mendorong mobil itu di SPBU. Bayangkan, pasti malu sekali. Isi bensin selesai, saya coba nyalakan mesin mobilnya. Saat saya menyalakan mesin mobil, dalam hati saya berdoa sangat keras. Karena saya takut mesin mobil ini gak bisa nyala. Saya berdoa keras sekali, ya Tuhan, tolong saya, bantu saya, jangan sampai mesin mobil ini gak bisa nyala. Bantu saya, mesin mobil ini harus nyala, nyala, nyala. Saya berdoa kencang sekali dalam hati saya. Kemudian sesudah itu saya coba putar kuncinya, saya nyalakan mesin mobil dan ternyata, mesinnya nyala. Dalam hati saya berteriak, yes, wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan, saya sungguh senang, luar biasa karena mesin mobil ini bisa menyala. Tiba-tiba saya seperti diingatkan. Saya mendengar suara di telinga saya, di kepala saya, mengatakan, tak kamu ya, mesin mobil saja nyala. Kamu senangnya luar biasa, bersyukurnya luar biasa. Setiap hari kamu tidur, tutup mata, seperti mesin yang dimatikan. Dan paginya kamu bisa buka mata, kamu bisa bangun, mesin kamu diizinkan untuk menyala. Kok kamu gak bersyukur seperti tadi? Kok kamu biasa-biasa saja? Sahabat yang luar biasa, saya merasa ditampar sangat keras. Mesin saya dan mesin Anda bisa saja mati kapan saja. Bisa jadi tadi malam Anda dan saya tidur, kemudian gak bangun. Atau nanti Anda tidur dan saya tidur, gak bangun, bisa saja. Bahkan bisa saja detik ini mesin saya tiba-tiba mati. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang pegang kunci kehidupan ini. Tetapi ketika detik ini, hingga saat ini jantung saya dan jantung Anda diizinkan untuk berdetak. Kita diizinkan untuk bisa merasakan nafas kita. Bisa bangun, bisa melihat orang-orang yang kita kasihi. Anda bisa melihat pasangan Anda, suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, orang tua, bapak ibu Anda. Bukankah ini satu berkat yang luar biasa? Berkat yang harus benar-benar kita syukuri. Kalau selama ini kita lupa mensyukuri nikmat Tuhan yang luar biasa ini, mari bersama-sama kita katakan dalam hati, terima kasih Tuhan sudah diizinkan untuk satu hari lagi, diizinkan untuk terus melangkah dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan sudah diizinkan untuk bisa memandang, bercengkerama dengan orang-orang yang saya kasih. Terima kasih Tuhan sudah diizinkan untuk terus bekerja, melakukan bisnis saya, usaha saya, tugas saya selama ini. Selamat mensyukuri nikmat karunia yang Tuhan berikan. Selamat mensyukuri tahun yang baru, tahun 2021 yang penuh harapan, penuh peluang, dan penuh kebahagiaan. Doa saya, Anda selalu sehat dan bisa mewujudkan harapan-harapan yang Anda miliki. Salam sukses luar biasa!